Akibat erosi arus sungai, jalan penghubung kabupaten antara Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terputus. Jalan penghubung antara Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo di Desa Kampale, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terputus akibat tanah ambles. Peristiwa ini terjadi sejak Jumat siang dan berulang pada Sabtu dini hari. Jalan yang terbuat dari beton ini ambles sedalam 3 meter. Amblesnya tanah akibat erosi arus sungai yang tak jauh dari lokasi jalan. Akibatnya 100 kepala keluarga di Desa Sampang terisolir. Ini cuma lontar saja. Kapan kejadian parah ini? Kemarin. Kemarin malam atau? Kemarin siang, habis sholat. Jumat. Nah, ini jalanan kemana ini? Ke Belawa juga bisa. Kabupaten Wajo ya? Iya. Oh, akses antar kabupaten. Sidrap. Iya, Sidrap. Jadi kalau begini masyarakat lewat mana? Lewat sini, di bawah. Kalau mobil lewat tanggul, mereka leden. Untuk sementara, akses yang untuk kendaraan hanya bisa dilalui motor, itu pun atas partisipasi daripada masyarakat kami yang sesuai rela memberikan tanahnya yang depan rumahnya itu untuk dilalui kendaraan seperti motor. Tapi untuk sementara untuk mobil tidak bisa lagi dimasuk keluar untuk yang masuk ke dalam sampai perbatasan. Warga berharap adanya bantuan perbaikan jalan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.